lagi enggak? Enggak. Enggak mau. Amanda lagi makan ya. Oke, Manda. Amanda makan dulu ya. Waduh, waduh, makannya masa kayak gitu. Ya udah, Papi mau mandi hujan dulu sama Kakak Una ya. Oke. Oke, halo semua teman-teman. Gimana kabar kalian semua ya? Semoga selalu sehat terus dan bahagia terus. Hari ini lagi hujan deras banget, banget. Kita coba lihat dulu ya. Kita intip keluar. Waduh, itu dia guys, sampai banjir di bawah guys. Jadi hari ini rencananya aku mau mandi hujan, mau seru-seruan sama Aluna aja. Amanda tidak ikut ya, Amanda? Karena Amanda masih makan. Yuk, let's go. Kita langsung ke depan. Aluna. Apa, Papi? Aluna mau ikut Papi enggak? Mau. Main hujan-hujanan. Yeay, mumpung deres. Ayo, kita ke sini dulu, ke sini, ke kolam bentar. Waduh. Hancur, guys. Nah, waduh. Waduh, deres sekali. Coba Kak, berani hujan-hujanan, Kak. Kalau yang kali ini deres banget, teman-teman nih. Wadidaw. Kenapa? Oh, ini badai. Tapi mandinya bentar aja ya, Kak ya. Iya, takut sakit ya. Nanti habis main hujan-hujanan mandi air hangat ya. Ya. Oke. Jadi hari ini kita mau hujan-hujanan dulu bersama Aluna. Ayo Aluna, tendang bolanya Aluna. Waduh, hebat sekali. Mau nyemplung enggak? Enggak. Oh iya guys, kita punya bebek tapi kempes. Nah, ini dia. Gimana kalau sekarang kita pompa dulu bebeknya ya supaya kita bisa main-main bebek di sini guys. Di sini. Oke, oke. Hey, mau ngapain sih? Tunggu bentar ya, Papi mau pompa bebek dulu ya. Oke. A few moments later. Yo guys, beberapa hari yang lalu aku baru aja kedatangan produk dari Scarlett guys. Jadi seperti yang sudah kalian tahu, aku sering banget pakai produk dari Scarlett. Jadi pas barangnya baru datang itu aman banget teman-teman karena kita dapat box eksklusif, terus juga ada bubble wrap-nya dan juga di produknya ini teman-teman ini aman banget, tidak mudah tumpah karena ada lock unlock-nya guys. Jadi gampang banget dibawa kemana-mana. Jadi guys, produk Scarlett yang aku beli itu ada body scrub, ada body shower dan juga ada body lotion. Jadi untuk produknya aku ambil 3 varian, ada body scrub coffee, body scrub pomegranate, dan juga body scrub romansa. Dan untuk body showernya, aku beli yang jolly, yang charming, dan juga freshy. Dan juga untuk body lotionnya teman-teman, itu sama ya, aku order yang jolly, yang charming, dan juga freshy. Untuk body scrubnya, itu teksturnya bulirannya halus, tidak sakit di kulit, dan dapat mengangkat sel kulit mati. Untuk shower scrubnya teman-teman, ini juga ada buliran halusnya guys. Ini dapat memaksimalkan pada saat tubuh kita dibersihkan dan membuat kulit kita menjadi lebih bersih dan juga lebih cerah. Dan untuk body lotionnya teman-teman, ini teksturnya mudah meresap, tidak lengket di kulit, dan juga wanginya tahan lama yang pastinya dapat melembabkan kulit kalian dan juga mencerahkan kulit kalian. Semua produk dari Scarlett mengandung glutathione, vitamin E, kolagen, kojic acid, dan juga niacinamide yang pastinya aman untuk digunakan. Dari semua varian ini teman-teman, favorit aku yang ini guys, yang Jolly, karena ini wanginya seperti YSL Black Opium You The Perfume. Sekarang kita pakai dulu ya guys ya. Nah teman-teman, kalian bisa lihat ya guys ya, yang di sebelah kanan ini yang sudah pakai body lotion dari Scarlett dan yang sebelah kiri tidak pakai. Kalian bisa lihat ya, lebih mencerahkan yang sebelah kanan guys. Jadi kalian tenang aja, semua produk dari Scarlett ini halal karena sudah terdaftar di BPOM dan juga harganya cuma Rp75.000 aja per produknya. Kalian bisa langsung order di sini, cek Instagramnya @scarlett_whitening. Yeay, sudah selesai dipompa teman-teman. Itu dia, Aluna seneng banget ya. Amanda gak mau ikut kak, Amanda lagi makan gak mau ikut katanya, takut hujan dia. Kak, gak sekalian kesana kak? Kolam renang yang dalam? Mau? Jatuh. Kak, sekarang kita ini dulu yuk kak. Kesini kak, main bebek-bebekan ini kak. Ayo. Ini bebek ya? Bukan, angsa. Angsa? Angsa apa? Angsa ini. Oh iya, dipatok kasih makan dulu angsanya. Dede. Ayo kak, naik kak. Ayo. Kesini dikit supaya kena hujan, soalnya ini kan ada ininya jadi kehalang enggak kena hujan. Kesini. Takut jatuh. Nah, situ aja, enggak apa-apa. Oke. Ayo kita naik. Takut marahin mami. Kenapa tahu? Nah. Oh, kalau hujan-hujanan tuh seru banget emang, guys. Ya. Kurang tinggi. Lebih tinggi dulu ya kayak kameranya kak. Nah, kalau lebih tinggi dulu kan kelihatan guys semuanya.
Ini kebetulan yang lain kan pada sibuk ngedit ya. Dia ada Andi juga semuanya ngedit. Jadi enggak ada yang pegang kameranya, jadi aku pegang sendiri guys. Enggak apa-apa ya Luna ya. Yuk kita seru-seruan sekarang mah di hujan. Umpung hujannya deres sekali guys. Itu dia. Kelihatan enggak ya percikan-percikannya? Kelihatan ya. Waduh. Jadi banyak buramnya nih kameranya. Kakak Una. Kakak Una dingin enggak, Kak? Dingin lah, belum apa-apa, udah dingin. Gimana sekarang kalau misalnya kita pergi ke depan, Kak? Pak. Kayaknya di depan banjir deh. Tadi Papi lihat dari jendela itu banjir. Mau? Mau. Bisa berenang dong. Janganlah. Kalau kan kotor itu, kalau mau berenang mah di sini aja tahu, di situ kalau mau berenang. Mau berenang di situ? Enggak, ke dalam. Oke, yuk teman-teman, sekarang kita akan lihat seperti apa banjirnya di depan rumahku guys. Yuk, tingginya seberapa? Kakak langsung lari cepet ya, Kak ya. Ya, hati-hati ya, karena nanti bakalan netes air banyak pelan-pelan. Yuk, 1, 2, 3. Cepet. Wah, alhamdulillah. Ya Allah, banjir. Ayo, sini, pakai sendalnya ya. Pakai sendalnya. Dingin sekali teman-teman. Dingin sekali, tapi ini seru sekali guys. Waduh banjir. Banjir Kak. Alirannya deras banget. Waduh. Seberapa kakinya Una banjirnya? Segini. Mata kaki. Iya. Wah, iya. Awas, ada mobil. Pak. Ada mobil. Tunggu dulu ya Kak ya. Habis ini kita mandi hujan lagi. Tunggu ya. Ada mobil dulu. Sampai lagi. Kayak begitu. Mengalir. Itu air pembuangan dari atas genteng. Iya, dari toilet. Pak, bukan dari toilet lah. Guys, seru banget. Mana Luna? Luna mana? Ini dia. Kedinginan. Nah, itu di atas ada siapa tuh? Ada si Rizky. Waduh. Kena air buram kameranya, guys. Tuh, Rizky. Halo. Yo. Yo. Ayo, Kak. Kita mandi hujan lagi, Kak. Seru banget, guys. Kak. Kalau kemarin kan kita mandi hujan, tapi kan ke jalan sana, ke panjang. Kita sekarang coba ke sana, Kak ya. Ke situ, Kak, gimana? Siapa tahu di sana ada tempat yang bagus. Minggir. Pak. Untung aja. Ayo, Kak, jalan ke sana, Kak. Kesini. Kesini, tahu? Ke situ. Ya, ayo. 1, 2. Yeay. Sumpah deres banget ini guys. Sampai dapat. Selamat tenang. Bangun pagi-pagi tahu. Kak Una, gimana? Merasa kedinginan gak, Kak? Iya. Nah, di sini udahan ya. Iya. Di sini ya. Guys, di sini alirannya makin deras, teman-teman. Teman-teman, untuk pinggir-pinggir. Alirannya deras banget. Nih, lihat tuh. Alirannya deras banget karena di jalan rumah kita kan jalannya miring ya, Una. Terus airnya masuk apa, guys? Coba kita lepasin sendalnya yuk Kakak Una. Enggak. Tunggu Kak. Coba ini, Kak. Kasih aja aku udah. Siap ya. 1, 2, 3. Wuh, sendalnya. Lagi. Kita balapan. Sekarang kita balapan. Kita lepas sendalnya di sini ya. Siapa yang duluan menang sampai rumah sana. Oke, enggak apa-apa tahu yuk. Dua-duanya ya. Siap, 1, 2, 3. Lepas Kak. Ya, sendalnya. Ya, gagal. Cepat. Ya. Ya.
Mana sendal lu, Kak? Gak bisa guys, karena di sini alirannya. Ayo papi pulang aja, udah kedinginan. Mau pulang? Ayo yuk. Oke teman-teman, sekarang kita pulang dulu ya teman-teman ya. Kasihan Aluna, kedinginan deh. Takutnya nanti kita sakit. Oh no. Itu dia Aluna. Eh hey, tunggu Luna. Wih. Kedengeran nggak suara itu tadi petir? Dadah. Aduh, perih. Mataku perih. Oke. Giniin baju, Kak. Diperes dulu, Kak. Habis ini mandi air hangat ya. Ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau mandi dulu. Dan habis itu kita akan ganti baju. Many unbearable hours later. Nah, teman-teman. Sekarang kita sudah ganti baju. Gimana tadi mandi hujannya, Una? Enak. Seru. Amanda? Amanda kok gak ikut tadi? Papi, Amanda mau main hujanan. Main hujan-hujanan? Oh, tadi diajakin dia gak mau guys. Gimana sih Amanda nih? Tapi hujannya udah mau berhenti. Nanti kalau hujan, main lagi ya. Ya, besok-besok kalau hujan, kita main hujan-hujan lagi ya. Ya, sedih Amandanya, sedih. Makanya, disuruh aja ya. Itu iya. Iya, kalau diajak ikut ya Una ya. Iya, dia tadi diajak gak mau. Tapi gak apa-apa, yang penting seru banget ya Una. Amanda, nanti kita main hujan-hujanan yuk. Berenang di kolam, mau? Main hujan-hujanan, mau? Mau? Oke, bilang yee gitu. Yee, Amanda sedih guys. Oke, gak apa-apa lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Klik tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tulis komen di bawah, kita harus bikin video apa lagi. Kalau kalian setuju teman-teman, nanti kita akan buatkan part yang ketiga, mandi hujannya Una. Atau kita mandi banjir. Mandi banjir kayaknya ekstrim guys. Tapi kita nunggu sampai hujannya deras banget gitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.